Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini Serikat Pekerja Serikat Buruh di Jawa Barat melakukan rapat gabungan pada hari Jumat, tanggal 3 Desember tahun 2021 bertempat di Lodaya dengan menghasilkan pernyataan sikap gabungan Serikat Pekerja Serikat Buruh di Jawa Barat. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh se-Jawa Barat yang tergabung dalam gabungan Serikat Pekerja Serikat Buruh Jawa Barat menyikapi keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561/732 Kesra 2021 tertanggal 30 November 2021 tentang upah minimum kabupaten kota di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa gabungan Serikat Pekerja Serikat Buruh Jawa Barat sangat kecewa dan menyayangkan sikap Gubernur Jawa Barat yang menerbitkan keputusan tentang UMK tahun 2022 tanpa mempertimbangkan dampak terhadap kesejahteraan pekerja buruh maupun daya beli masyarakat, tetapi hanya ketakutan terhadap sanksi pemerintah pusat sebagai atasannya. 2. Bahwa gabungan Serikat Pekerja Serikat Buruh Jawa Barat menolak keras terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561/732 Kesra 2021 tertanggal 30 November 2021 tentang upah minimum kabupaten kota di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022. 3. Bahwa gabungan Serikat Pekerja Serikat Buruh Jawa Barat sepakat untuk melakukan gugatan terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561/732 Kesra 2021 tertanggal 30 November 2021 tentang upah minimum kabupaten kota di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022. 4. Bahwa gabungan Serikat Pekerja Serikat Buruh Jawa Barat sepakat untuk melakukan aksi mogok daerah dan aksi unjuk rasa nasional. 5. Bahwa aksi mogok kerja daerah dan aksi unjuk rasa nasional akan dilaksanakan secara masif dan bersama-sama. 6. Seluruh perangkat dan anggota organisasi Serikat Pekerja Serikat Buruh se-Jawa Barat harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan mogok daerah dan aksi unjuk rasa nasional. Demikian pernyataan sikap gabungan Serikat Pekerja Serikat Buruh Jawa Barat ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bandung, 3 Desember 2021, gabungan Serikat Pekerja Serikat Buruh Jawa Barat, Ketua DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat ditandatangan, SBSI 92 ditandatangan, SPMI ditandatangan, FSPLM SPSI ditandatangan, SPN ditandatangan, FSPKEP SPSI ditandatangan, Gaspermindo ditandatangan, FSP RTMM SPSI ditandatangan, GOPSI ditandatangan, FSPKEP KSPI ditandatangan, KASBI ditandatangan, FSPM ditandatangan, FSPBI ditandatangan, FSPTSK SPSI ditandatangan, PPMI ditandatangan, Pimpinan Daerah Wilayah Sarbu Musi ditandatangan, Kahut ditandatangan. Hidup Bandung! Hidup Bandung!